Bintang jatuh membawa kita ke sini. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Kocak lu ya. Ada orang. Gue jadi ngeri an. Yeah, but...
Asia. Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh-contoh anak anjing. Chap. Ore? Koitsura ore no koto koko de suki ja ne? Hey! Thank you.
Broko, kita dapat BKB lagi ya guys ya, ngajakin buy one MM. Ya, nice. Ini kita kasih paham dulu deh cuy ya, kita pakai apa ya? Leslie. Okay. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Bersih-bersihnya, nyalakan, lampu nyalakan, sirain dulu biar handsome. Ha! Karena kita akan membasmi BKB kesukaan kalian ya guys ya. Uy. Woo! Let's go brother, kita kasih paham dulu ini ya. Oke, dia pakai Claude. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Boleh. Ini apa? Wait a minute. Aman. Tidak ada akibat tanpa sebab. Nih. Kita ditakdirkan untuk mencapai lebih dari itu. Aduh. Easy. Kaya guys ya. Waktu yang tepat. Persepsi kita adalah realita kita. Perputaran dimulai. Aduh coy. Meret adik-adik meret. Yang gua kegedean. Aduh. Nah. Aku tidak mengharapkan keajaiban. Aku membuat. Kosong. Untuk matahari di hari esok. Untuk bintang-bintang di hari malam. Mana dia? Dengan menghargai waktu, kita membuat hidup menjadi berat. Sabar. Tidak ada masa lalu dan masa depan, hanya saat ini. Mau kemana? Yaduh, paling tutor MM ya guys ya. Di paling kaya, di paling mitik 100. Ternyata bohong. Tidak ada akibat. Di paling mitik 100 ya adik-adik ya. Kalau yang benar, jangan taunya bacot. Gak kebalik. Dulu gua sekolah. Ini akun semur, waduh. Alasannya akun semur ribuan met. Aduh. Akun utama gua sudah 400 bintang, aduh. Si paling 400 bintang.
Si paling 400 bintang ya guys ya. Buset. Gokil juga. Si paling 400 bintang. Ini 400 bintang. Aduh, 400 bintang, 400 bintang. 400 bintang main kayak gitu, buset dah. Pelecehan banget ya guys ya. 400 bintang gak tuh? Lalu dan masa depan. Hanya tapi. Keren banget ya bro ya, kalau lu lihat cuy. Ya, panjang game itu modalnya modal bacot gitu kan, ngata-ngatain. Ternyata skillnya minusnya gak karuan cuy. Emang fakta deh, aduh emang fakta. Si paling fakta ya adik-adik ya, si paling fakta. Cek profil deh, aduh cek profil. Balik lu, balik lu ha. Satu. 400 main kayak warrior. Aduh aduh malu deh, malu. Untuk matahari di hari esok. Paling 400 ya adik-adik ya. Ya. Katanya minimal 100 deh, ya kan? Gua kirain betulan 100 lebih gitu kan. Ternyata 70-an ya tadi. Waduh. Setiap akhir. Ya elah coy, coy. Itu pun syukur-syukur kalau dia yang naikin sampai situ ya. Kalau pakai jasanya orang, bah. Ya. Jos mencari waktu yang tepat dan sempurna. Iya, lu dapat tapi lu modar. Lah. Weon. Wah! Waduh, waduh, astaga! Astaga si paling 400. Kalian hanya mengulangi perkataan. Wah, anjir. Si paling 400 bikin weon. Aduh, aduh. Di paling 400. Counter WON. Counter MMWON deh. Membuat hidup menjadi berarti. Aduh, aduh. Astaga. Ngerti ya itu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astaga. Betul-betul ya cuy ya. Ini cuy. Kalau nikmatin jasa joki dari warrior ya gini. Counter MMWOND. Ngerti item gak dek? Bah, siap. Siap. Ngerti item tapi gak ngerti hero. Siap. Astaga. Gua kira lu paling gak legend. Menghadapi cahaya. Ternyata setelah gua lihat ketikan lu Big Warrior. Fix warrior ya guys ya. Fix warrior ini cuy, fix warrior. Ini adalah perjalananku sendiri. Warrior ini cuy asli. Untuk semua kenangan dari Erudis. Aduh aduh, counter MMWOND. Oh. Belajar lagi, Dek. Sap! Belajar lagi. Sap! Waduh, aduh, ya ampun. Aduh, aduh. Buset dah ya, guys ya. Counter MM WON. Lihat dulu MM-nya siapa gitu loh. Gokil, 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 goks banget ya. Sangat smart people ya adik-adik ya. Sangat smart people. Mitik di bawah 100 mana ngerti item, midi, midi. Perputaran dimulai. Untuk matahari di hari esok.
Aduh, aduh. Kena rembo langsung hilang dia, guys, guys. Minimal belajar dari warrior. Jangan lompat dari warrior ke mitik. Mencari waktu yang tepat. Penikmat jasa joki. Lawak. Lawak sekali adik-adik ya. Kalau yang bener dek, biar bisa kerja, bu. Siap, di paling kerja. Iya. Puas-puasin dulu, bro ya. Gemes soalnya, cuy. Gemes banget. Aku tidak mengharapkan keajaiban. Aku membuatnya. Hanya takdir. Aduh. Kirain ya kan, bercanda doang gua bilang cuy ya, akun mitik ya, playernya warrior, ternyata betulan cuy ya. Setelah gua lihat ketikannya dia, wah berubah pikiran gua, memang fix akun dari warrior ya, di joki ke mitik gitu cuy, atau nggak beli akun lah. Nah, makan nih WON-mu gede. WON counter MM. Wah ini kalau ketemu Leslie pakai WON juga deh nih, yakin gua. Yakin, seyakin-yakinnya, yakin. Anjir lawak betul cucu. Kok bisa gitu ya ada orang kayak gini ya cu. Ya aduh heran gue. Sumpah dah, sangat-sangat membagongkan. Membagongkan sekali. Yang ini lagi ya, biar jengkel. Belajar baca dek, bos siap. Lihat lagi dek, fungsi WON. Fungsi WON, siap. Udodo fungsi WON, siap. Oke. Mercusuar nyala. Konyol asli. Tidak ada masa lalu. Bisa gitu ya. Hanya saat ini. Counter WON, counter MM adalah WON. Aduh. Masih ada enggak kira-kira ini Dental Brotherku tercinta ini yang otaknya sama kayak ini BKB. Gua doain semoga enggak ya guys ya. Dan sini gua jelaskan sedikit ya. WON betul counter untuk MM ya kan. Tapi lihat juga lawan lu siapa. Contohnya ketika lu main MM, contohnya gua pakai Nathan, lawan gua itu Leslie, jangan pakai WON karena nggak berguna, karena damage-nya si Leslie itu true damage ya, jadi nggak mumpan dengan WON. Ya, MM kok bikinnya bulu ayam? Pas siap, bulu ayam gua dikata-katain cuy, gua belum tai dia guys. Ya, terus ini Nathan itu MM magic damage ya, ya magic damage ya, jadi itu WON untuk fisikal ya. Ini gua nggak mau ngajarin si BKB nya nih, biarin aja tuh kan, biar lihat puas ya kan. Kalau player kayak gini memang banyak cuy, banyak banget. Jadi jangan lihat akunnya mythic glory ya kan, belum tentu playernya cuy. Akun boleh mythic glory, playernya belum tentu sesuai gitu loh. Iya. Aduh ini kalau akun dari warrior gini cocok. Mencet WON ya. Ya, habis kan. Aduh, astaga boneng. Ya ampun. Menyedihkan, kadang-kadang gua ngeliat kok ada orang kayak gitu ya. Aduh. Miris beut. Tah. Larin lagi sih ya, daripada nanti dijebolin sama minion nafs gua kan. Putaran dimulai. Aduh. Di paling tutor MM gua kira. Anjir. Bikin WON lawan Nathan. Gimana kalau pakai Leslie lawannya kan? Baru dia pakai WON lagi tuh. Aduh asli. Kok bisa ya? Biasalah. Cuma enggak bisa dipungkiri, cuy. Akun-akun kayak gini nih banyak, cuy. Banyak banget. Minimal pahamin hero dulu deh.
Ulang sekali lagi, Mi. Aduh, masih kurang. Ntar gua kasih duit deh. Aduh, si paling kaya. Uy. Kalau lu bisa menang deh. Oh, siap, si paling kaya. Biar lu bisa jajan kamu. Oke. Bang bang apa ya? Bang Metropolitan. Invit lagi dong. Nice. Ayo deh berani. Ah, berani dong. Kesukaan brother gua ya jelas loh. Ayo. Kita gaskan lagi. Oke, sini gua invite. Let's go. Kita terusin sampai puas. Oke, kita tanya lagi cuy, bayawan apa lagi? MM lagi. Boy. Nice. Bayawan assassin deh. Oke, assassin siap. Peraturannya sama kayak tadi. Lah, langsung main play ditanya peraturannya ya. Oke lah, kita anggap aja sama kayak tadi ya. Aduh. Assassin ya guys ya. Oke. Assassin, kita pakai assassin siapa ya? Wah, Aru termasuk assassin ya? Aku akan memilih jalanku sendiri. Aru termasuk assassin. Leslie juga termasuk assassin, adik-adik. Boy. Jilong juga, wah mantap banget ya Jilong ini, cocok. Ayo bucret kayak, ayo bucret aja kali ya. Bayangan tanpa jejak telah tiba. Oh, ayo putra kita pasangkan emblem assassin aja kali. Main assassin ya. Kita pasangkan emblem assassin. Kita lihat bro ya, gameplay dari orang yang katanya pernah X Mythic 400 bintang. Kita lihat ya, itu berarti 4000 poin kalau zaman dulu cuy. Kita lihat ya guys ya. Kita lihat dia pakai apa ini ya. Oke, pakai Fanny dia bro ya. The enemy has slain Mo.